ini khusus jalan Trans Sulawesi yang digusur atau gimana, Pak? Jadi untuk sesi pertama, kedua, ketiga ini, dan ini sesi ketiga, itu ya yang kita prioritas pertamakan itu bukan cuma jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten, tetapi yang berbatasan langsung antara jalan dan sungai. Jadi yang melanggar sempadan jalan dan sempadan sungai. Nah, ini mengacu pada Perda nomor berapa, Pak? Perda mengacu pada Perda nomor 6 tahun 2018. Yang ada MB itu ada juga diatur di Perda nomor 6 tahun 2018 bahwa diberikan kesempatan 5 tahun untuk penyesuaian. Jalur Trans Sulawesi, ada pengalihan arus atau gimana, Pak? Betul, supaya tidak ada terjadi kemacetan, karena untuk jalur menuju ke arah Makale ataupun sebaliknya hanya satu jalur. Tetapi memang untuk kendaraan kecil ada beberapa yang kita lewatkan dari arah Tedong, menuju ke arah Sigi. Berapa jumlah personil yang diturunkan untuk mengamankan situasi penggusuran ini? 400 orang. 400 orang. Terdiri dari apa semua, Pak? Seluruh elemen yang kita libatkan, yang pertama dari TNI, kemudian Brimob, Pusat Polres sendiri, kemudian dari Damkar, Pol PP, serta Dishub.